Halo brother semua, apa kabar kalian bro? Kali ini kita akan memproses sandi ya bro ya, bukan proses ya. Apa namanya ya. Sekarang kita akan tahap lanjutan ya. Tahap pertamanya kemarin ini kita mau cangkok nih bro. Kita cangkok. Ini saya kerat dulu ya. Saya kerat terlebih dahulu. Sedikit aja dikerat biar kambiumnya enak nyambung. Ini kurang lebih hampir 1 bulan ya, full terik matahari. Sekarang kita akan langsung aja bro. Saya banyak-banyak ini saya pakai mos ini. Kita membungkusnya tuh di sini. Di area ini. Di area sini nanti akan tumbuh akar ya brother ya. Bukan di bawah, bukan di keratan ini, bukan di sini, seperti pohon-pohon yang lain. Santigi itu tumbuh di atas keratan. Oke, lanjut. Jadi kita bungkus lebih ke atas sedikit. Tetap sementara seperti itu dulu, bro. Karena nggak usah dibungkus, tak apa-apa. Usah dibungkus, tak apa-apa dia. Yang penting pastikan dia tetap ini ya, tetap lembab, dia terjaga. Oke, kawat dulu bro. Tali dia. Bray. Tetap dulu sini. Gampangnya kalian pakai plastik juga bisa. Saya terbiasa seperti tidak boleh, boleh. Oke. Nah, seperti ini ya, brother. Setelah itu kita siram deh ya. Nanti gini yang jenis ini gampang sekali dia apa keluar akar tuh cepatnya dan kuat dia. Kita siram dulu ya bro ya. Oke. Nah, setelah ini kita taruh biasa lagi di tempat yang panas ya, belum matahari. Oke, brother, sekian dulu ya brother konten hari ini. Semoga bermanfaat. Salam budidaya.